Marilah kita sama-sama sejenak seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi agama lainnya, persilahkan menyesuaikan dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukra kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adzim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan yang mulia ini kami berkumpul di hadapan-Mu dengan kerendahan hati mengucap syukur atas rahmat-Mu yang tiada henti. Kami bersyukur atas nikmat sehat, kesempatan dan semangat untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Hari ini kami berkumpul dalam semangat kebersamaan untuk merayakan ulang tahun ke-53 Korpri. Ya Allah, Engkau yang Maha Mengetahui. Korpri telah menjadi wahana bagi kami untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Jadikanlah setiap langkah yang kami lakukan sebagai bagian dari pengabdian kepada-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk senantiasa menjalankan tugas kami dengan penuh integritas, kejujuran, dan kesungguhan. Berikanlah kepada kami keteladanan agar kami dapat menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar semangat Korprikan Indonesia yang kami usung pada peringatan kali ini senantiasa terpatri dalam hati kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu pada pimpinan dan anggota Korpri di seluruh penjuru tanah air. Jadikanlah setiap upaya dan langkah yang mereka lakukan sebagai bentuk pengabdian yang tulus demi kemajuan bangsa. Kami mohon ampunan-Mu atas segala kesalahan yang telah terjadi. Inilah kami untuk senantiasa berjalan di jalan yang Engkau ridai. Jadikanlah hati kami tenteram dalam berjuang untuk kebaikan bersama. Ya Allah, Engkaulah pelindung dan pemberi petunjuk. Kami memohon kepada-Mu untuk memberikan keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Jadikanlah Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan penuh harap, kami mengakhiri doa ini memohon agar segera langkah yang kami tempuh dan setiap pengabdian yang kami lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari-Mu, Ya Allah. Terima kasih atas segala kerendahan dan rahmat-Mu. Rabbana fir lana wa ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.